Ini ganggu. Sorry ya Pak ya. Sorry Pak, sorry Pak. Kebakaran ngapo nih Bu? Ya. Kebakaran ngapo ini? Enggak tahu dari mana datangnya. Buat panas minyak. Apa? Minyak buat panas. Minyak cewek. Minyak. Jualan minyak dia. Kebakaran apa nih ya? Gagal-gagal. Kayaknya ini nih sumbernya, tulisnya sampai habis. Kabel-kabel sampai habis. Untung ada petugas PBK yang selalu siap sedia memadamkan api ya. Kok ada motor juga tuh. Kayaknya motor sok ya. Kebakar ngapo nih kak? Gak tau. Jangan kau sorot ke sini. Apa? Jangan kau sorot ke sini. Ngapo nih kak kebakaran kak? Hah? Gara-gara ngapo? Minyak. Bensin. Itu nah depot minyak. Depot minyak ini. Iya. Minyak ilegal loh. Oh, minyak eceran itu. Yang galak pakai cing-cing itu. Yo. Pasak medak tuh. Enggak tahu. Medak. Mungkin tersulut lah kali ya. Iya. Rokok atau apa ya. Gara-gara bensin, gara-gara minyak ini. Teman-teman, minyak apa? Itu motor tuh. Itu motor tuh. Wus. Motor juga kena nih. Yang dokumen penting yang ibu ini kan aku bagi yang dokumen penting yang kakek yang dapat ya apa seperti apa dokumen yang jaga pada sekolah
Oke, teman-teman, jadi yang pasti aku ngucapin turut berbelasungkawa, turut berduka cita untuk para korban yang terkena musibah kebakaran ini. Dan semoga pemerintah juga peka, semoga pemerintah membantu nantinya untuk para korban yang rumahnya udah kebakar ya. Walaupun sebenarnya kalaupun memang harus diganti ya, memang nggak bisa apa ya, nggak bisa utuh lah ya. Jadi karena banyak surat-surat penting di situ, ada ijazah, surat tanah dan sebagainya. Apalagi tadi aku dengar ibunya bilang dia itu kayak ada orang nitipin duit, tapi duitnya juga ikutan kebakar kayak gitu kan. Jumlahnya juga nggak sedikit bro. Bisa jumlahnya itu kalau nggak salah tadi 15 juta sekitar itu ya. Mudah-mudahan ketemu lah ya duitnya. Mudah-mudahan nggak kebakar, mudah-mudahan duitnya masih tersimpan dengan rapi di dalam wadah atau apa gitu. Mudah-mudahan nggak kebakar. Dan aku juga ngingetin buat teman-teman bahwasanya teman-teman harus tetap waspada, teman-teman tetap harus aware terhadap misalkan di sebelah rumah atau di dekat teman-teman, di dekat rumah teman-teman itu ada yang jual bensin atau bahan bakar yang eceran ya. Aku nggak bisa nyalain semua penjual bensin eceran nggak, tapi karena yang kejadian tadi itu memang banyak banget dia jualnya dalam kapasitas banyak. Jual kapasitas banyak dan memang sangat sensitif sekali ya. Ada percikan api aja dikit, itu udah bisa membahayakan. Jadi teman-teman diusahain tetap harus waspada, jangan sampai lengah lah ya. Oke, thanks for watching dan semoga kita semua dijauhkan dari musibah-musibah seperti ini ya. Amin, amin, amin. Thank you.